Jadi pacar gue Mawar. Nah, hari ini kita akan membahas kasus yang lagi rame belakangan ini ya. Tapi tenang, kesehatan, tenang. Kasusnya tentang kesehatan. Ini sudah terjadi lama, cuman enggak tahu gabut mungkin ya, jadi di-up lagi. Sebenarnya itu udah lama kasusnya. Kasusnya lama dan mungkin stagnannya nggih bertambah. Nggih bertambah gitu ya. Tapi sebelum itu bumper dulu. Oke, hari ini kita akan karena maraknya kasus gagal ginjal pada anak, maka kita akan membahas tentang itu. Jadi sebenarnya kalau gagal ginjal itu nggak peduli ya, kamu tua, kamu muda, kamu masih anak, itu soalnya yang diserang bukan usianya, yang diserang itu ginjalnya. Jadi gagal ginjal sendiri itu ketika tubuh tidak bisa menyaring atau memfiltrasi air-air atau makanan yang kita konsumsi. Jadi seharusnya yang disaring itu menjadi limbah, dia nggak bisa keluar, dia malah ikut masuk lagi ke peredaran darah kita. Jadi pembuluh darah kita ikut membawa limbah tadi, limbah B3 ya kan. B3 itu benda limbah. Gak tahu, lupa, nanti cari sendiri. Maksudnya ketika sisa-sisa metabolisme tubuh atau limbah-limbah yang seharusnya keluar itu tidak bisa, itulah gagal ginjal. Nah, terus kalau pada anak itu biasanya sering kan dia mengkonsumsi minuman kemasan, terus makanan kemasan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau ada anak-anak, "Weh, ojo Nutricin terus, nanti besok gagal ginjal," enggak gitu. Jadi kalau dikonsumsi terus-terusan memang membuat gagal ginjal. Tapi kalau biasanya juga ada yang emang sudah ada penyakit bawaan seperti jantung, terus penyakit gula gitu. Ada lagi penyebabnya itu karena melahirkan, eklamsi. Nah, kalau pada anak yang harus kita lakukan tetap, kalau sebagai orang tua kan kita juga tahu kalau keluarga saya itu sebenarnya ada indikasi atau turunan dari penyakit gula. Bagaimana cara saya hidup sehat dan menurunkannya pada anak? Jadi turunkan pada anak. Maksudnya diturunkan ilmunya ke anak. Oh, ilmu. Jadi hidup sehat. Ilmu hidup sehat. Jadi ini mau enggak mau saya harus keluar dari kota, hidup di hutan. Jadi udaranya lebih fresh, makanannya lebih fresh, terus kita juga bisa survive. Kita nggak akan kenal makan makanan instan. Jadi kalau teman-teman mau hidup sehat, saya sarankan tinggal di hutan. Jadi atur sendiri lah, diatur sendiri, karena anak-anak itu nggak tahu. Anak-anak itu cuman dia nggak mungkin kan ngitung kalori. Aduh, aku harus habis makan ini, berarti kaloriku udah penuh ini, saya harus konsumsi buah. Nggak mungkin anak seperti itu tuh, nggak mungkin, belum pernah dengar aku. Nah, kita sebagai orang tua yang harus menjaganya. Jadi kalau jajan ya dibatasi, ataupun kalau jajan itu dilihat dulu komposisi makanannya seperti apa, apalagi kalau yang mempunyai penyakit bawaan tadi. Jadi kalau di Indonesia itu gagal ginjal pada anak itu kemarin berapa tahun sih? Nah, di tahun ini aja pada anak ada kemarin 2022 itu 220, terus 2023 itu 320. Nah, 2024 kan lagi jalan setengah tahun, mungkin belum diupdate, tapi terakhir kali itu 326 orang. 236 anak maksud saya. Dari seluruh Indonesia. Jadi emang kalau zaman sekarang
memang ekstra hati-hati untuk orang tua atau teman-teman yang masih punya adik kecil. Karena kalau ginjal sudah kena gagal ginjal itu, dia obatnya bisa sembuh cuma satu, yaitu transplantasi ginjal. Karena kalau hemodialisa itu dia bukan obat. Hemodialisa itu hanya memperbaiki kualitas hidup. Jadi kualitas hidup itu disingkat kalau di bahasa medisnya kualitas hidup. Nah, itu teman-teman yang sudah gagal ginjal begitu. Ini tuh dulu IR kali ini, sampai jumpa di IR selanjutnya.